Hi everyone, welcome back. Welcome to my YouTube channel with me, Miss Eka. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notification atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga share ke teman-teman kalian ya. Video kali ini kita akan kembali membahas tentang gambar dekoratif. Jadi kita akan membuat gambar dekoratif dengan menggunakan unsur garis. Seperti apa? Yuk kita lihat videonya.
Seperti yang kalian lihat, yang bagian pertama itu menggunakan unsur garis lurus. Jadi lurus vertikal dan juga horizontal. Sedangkan yang bagian kedua yaitu menggunakan garis lengkung. Bagian ketiga itu menggunakan garis zigzag. Dan yang keempat adalah menggunakan garis miring. Sedangkan untuk proses pewarnaan bisa disesuaikan dengan kreativitas dan juga selera kalian. Selamat mencoba! So everyone, jadi gambarnya udah selesai. Gambar dekoratif dengan menggunakan unsur garis dan diperindah dengan unsur warna. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang ingin membuat gambar dekorasi dengan menggunakan unsur garis. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!